dilakukan terutama pada 10 akhir Ramadan yang kini tinggal 5 malam. 4 malam 5 hari. Namun kurangnya kesedaran dalam masyarakat kita di Malaysia, iaitu apa yang disebut sebagai i'tikaf. Kalau kita pergi ke Mekah dan Madinah umrah Ramadan, siapa yang pergi, yang pernah duduk belajar di sana, boleh tengok bagaimana keadaan Masjid Haram dan Masjid Nabawi ketika ini. Penuh dia, sampaikan tak ada ruang tempat, peluang untuk orang nak sembahyang. Selebihnya memang dijadikan tempat i'tikaf. Dia booking, dia blok satu-satu tu. Seorang-seorang penuh. Yang nak sembahyang pun kadang-kadang tak sempat sebab dah dibooking tempat i'tikaf. Lalu kita di Malaysia ni, entah kenapa kesedaran untuk i'tikaf ni kurang. Qiyam ada. Orang sembahyang qiyam buat di Masjid Ridwan baru-baru ni, penuh macam solat Jumaat. Tapi dia datang qiyam je lah. I'tikaf ni keadaannya Nabi bila datang 10 akhir Ramadan, Aisyah sebut Nabi akan beri'tikaf. I'tikaf maksudnya Nabi duduk dalam masjid, tinggalkan segala jenis urusan, hanya keluar waktu qada hajat, waktu makan minum, berbuka bersahur. Itu je keperluan keluar. Selebihnya Nabi duduk. Seperti mana orang yang pergi umrah sekarang ni, dia duduk situ. Duduk 10 hari. Makan minum tak bimbang kan. Ramadan ni berbuka bersahur tak bimbang. Senang mudah kan. Dan itu pun bukan yang ditumpukan. Tak berapa tak berapa nak kejar pun yang tu. Aisyah sebut Nabi mengetatkan ikatan pinggang. Membawa maksud dua makna. Pertama, Nabi bersungguh-sungguh. Maknanya ikat sikit supaya tak jatuh. Kita jangan pergi faham betul-betul kiasan tu. Nak beritahu terjemahannya, Nabi bersungguh-sungguh. Dan maknanya, makan pun tak banyak sangat. Ini saya tahu. Kalau kita makan banyak, perut jadi berat. Berat perut, dia jadi malas nak buat ibadah. Sonok berbuka. Makan ni kalau boleh kurang-kurangkan dah. Sebelum raya ni kurang-kurangkan. Nanti raya, puluh lah nak puluh banyak mana. 12 kali sehari pun tak apa raya pertama. Nama pun raya. Tapi kalau boleh sebelum daripada itu, cuba-cubalah kontrol sikit. Sebab Nabi pun buat perkara yang penting. Nabi ni siapa tuan? Nabi ni seorang yang maksum. Dia confirm syurga. Dia tak buat dosa. Tapi ibadah Nabi jauh lebih dahsyat, lebih hebat daripada kita. Kita pula sebaliknya, kita ni calon syurga tak apa nampak. Neraka tu ada sikit-sikit. Amal ibadah kita pun buat lebih kurang. Banyak benda yang kita langgar perintah Allah. Kita culas, lengah dalam perintah Allah, sunnah Nabi. Tapi kita minta syurga. Siapa yang tak nak syurga? Semua orang nak syurga. Tapi ibadah kita, memang kita tak dapat menandingi Nabi. Tak ada orang boleh. Sahabat pun. Tapi kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ibadah wajib kita buat, alhamdulillah, bagus. Puasa, solat, zakat. Yang sunat, benda-benda tambah, benda-benda yang nak baik pulih. Dalam bulan Ramadan sahaja kita dituntut untuk i'tikaf. Nanti masuk dalam ni niat i'tikaf sekarang, dapat pahala. Nanti saya cerita macam mana dalam konteks orang bekerja ni nak i'tikaf macam mana. Sebab Nabi tu dia full time. Kita ada masa kerja. Jadi nak beritahu dulu, Nabi beri'tikaf 10 akhir Ramadan. Nabi pulun. Habis. Jadi kita bertanya apa kelebihannya. Biasalah kita suka tanya pahala apa. Salat terawih ni dapat apa. Kalau kita tengok pada hadis yang sering kali kita dengar, man qama Ramadana imana wahtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan riwayat lain menyebut man qama lailatul qadr. Dan riwayat lain ada disebut man sama Ramadan. Adapun di penghujung hadis ini menyebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Allah nak beri satu pengampunan yang mana mengampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Itu anugerah. Itu ganjaran. Dengan syarat apa? Man qama. Qama ni bangun. Qama yakum. Bangun tu bukan maksud bangun berdiri di sini. Bangun bermaksud dia menghidupkan malam. Bukan dihidupkan orang Ramadan. Kita semua hidup. Siang pun kita hidup. Malam kita hidup, kita tidur. Tapi maksud hidup mengimarahkan Ramadan. Siangnya kita berpuasa, tambahkan amal ibadah. Malamnya yang wajib pun kita buat, yang sunat pun kita pulun. Itu maksud menghidupkan. Kalau tidur dia tak menghidupkan, dia menidurkan. Jadi berapa ramai dengan berapa malam yang lepas, malam start malam 20, 21, 22, 23, 24, 25 malam tadi, ada orang dia suka cari tanda-tanda Lailatul Qadar. Tengok pagi ni tadi, pagi tadi nampak gerimis hujan, cuaca pun redup, Lailatul Qadar dah malam tadi. Tak payah cari, tak ada siapa suruh cari. Tanda-tanda tu tak payah cari. Tapi ada yang Nabi suruh cari, iaitu carilah malam Lailatul Qadar. Tahuru Lailatul Qadar fi ashri awahir min Ramadan. Carilah, kejarlah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Ada orang dia kata, kita salat ibadah bulan-bulan hari-hari ganjil je Ustaz. Sebab Nabi sebut ada hadis pada malam-malam ganjil sahaja. Imam Ghazali pun dalam pengamatan dia menyebut malam 23. Dia kaji-kaji malam 23 je banyak. Maka kebetulan pula malam 23 baru ni pun redup juga siang. Dah hari ni pun redup, dah macam mana dua kali lah tu kau dah nak turun. Dia suka cari, cari tanda siang. Malam tak berapa sangat. Dan walaupun hadis itu benar, kaul ulama tu kita tak nafikan, tapi jangan lupa yang hadis Nabi sebut. Nabi suruh cari 10 malam terus. Tiap-tiap malam buat, confirm dapat. Kita jangan mencari hari bila, tapi buat semua, insyaAllah dapat. Mesti dapatlah, sebab tiap-tiap malam kita buat, kita hidupkan malam tiap-tiap malam. Nampak? Jadi jangan hanya mengejar hadis tentang ganjil, tentang pandangan ulama, tapi yang ni kita abaikan. Nabi kata cari 10 akhir Ramadan. Maka Nabi, keadaan dia beribadah Ramadan macam mana? Aisyah isteri Nabi, dia isteri dan dia nampak apa yang Nabi buat. Dia ceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fi Ramadan ma la yastahidu fi ghairi wa fi ashr al-awaqi minhu ma la yastahidu fi ghairi. Rawal Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah pada bulan Ramadan, tidak seperti mana bulan-bulan lain. Dan baginda juga sangat bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir, lebih daripada bulan Ramadan, lebih daripada hari-hari bulan-bulan yang lain. Maknanya bila masuk Ramadan, Nabi bersungguh-sungguh buat ibadah. Masuk 10 akhir, lagi Nabi bersungguh, lagi pulun. Yajtahidu disebut. Yajtahidu asal perkataan jahidah, ya jahid, berjihad. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni waktu bila kita guna? Waktu belajar dulu. Macam mana budak-budak belajar, macam mana nak exam, macam mana dia pulun buat study group, pergi tuition, buat nota, tak tidur malam, buatlah apa pun. Sebab nak bersungguh-sungguh capai kejayaan, periksa dulu. Orang bekerja pula bersungguh-sungguh kerja siang malam. Kalau ada overtime, overtime lah. Kalau ada projek luar, pergi. Bulan puasa pun panas-panas lah. Sebab kena bersungguh-sungguh kerja. Kalau orang bisnes, lagilah. Tuan-tuan, sekarang ini, ambil bersungguh-sungguh tadi itu, letakkan pada ibadah 4 malam terakhir. Nak sebut 10 dah kurang. 4 malam terakhir. Tekun. Abaikan yang lain. Kesampingkan. Tumpukan. Bermati-matian. Untuk kita hidupkan malam Al-Qadar. Orang boleh, bukan tak boleh kan? Ada orang dia lepas tarawih, dia pergi tarawih, dia pergi solat isyak. Lepas tarawih dia pergi lepak kedai mamak. Kalau nak best sikit, pergi kat Kampung Baru, cendol durian. Orang pergi kan, jauh merata datang. Tak dekat Kampung Baru, kat Syekh 24. Orang sanggup pergi kan? Berapa masjid surau dia lintas tu. Dia pergi itikaf kat situ. Makan, sembang-sembang. Anda buatnya malam tadi Lailatul Qadar. Contoh.
Saya pun tak tahu, tapi nak bagi tahu. Kalau malam tadi nak makan, maka durian itu adalah durian Lailatul Qadar. Dia dapat ganjaran 1000 malam makan durian. Entah nak makan, nak lepak, nak main bola, nak menyadur dekat gym. Lepas raya. Tak usah ada berangan nak menyadur 10 hari masuk gym, sebulan tak menyadur. Dan tumpulah. Kalau dah ada buat kerja sebelum ni, cuba kurangkan atau boleh ketepikan. Kita fikir nak raya, cuti raya, nak balik kampung, semua kita plan. Raya akan datang. Dia akan tiba masa raya, tak lama dah. Tapi tunggu dulu. Ni. 4 malam terakhir ni, i'tikaf bila nak buat? Masuk dalam kepala lepas ni hari ni saya sebut, masuk dalam kepala, malam ni aku nak i'tikaf. Macam mana? Baik. Saya mulakan dengan subuh, waktu subuh. Lepas solat subuh, kiki ada masa, kalau ada masa sekejap, dah tak sarapan, tak makan, tak minum, duduk sekejap. Lepas sembahyang tu duduk. Masuk masjid tu, surau ke, niat i'tikaf. Maka dapatlah i'tikaf sikit. Pergi kerja, waktu rehat sebenarnya. Macam ni masuk tadi, niat i'tikaf. Kita dengar kuliah, solat, niat je. Dapat pahala i'tikaf. Balik kerja, sampai rumah mungkin pukul 6.30, tak pukul 7, berbuka, tak apalah, tak sempat. Kalau sempat, singgah sekejap masjid. Lepas berbuka, kita pun nak pergi solat isyak, terawih, masuk je, niat i'tikaf. Selepas tu, kalau boleh, jangan balik lah. Teruskan niat i'tikaf, duduk di surau masjid, mana-mana tempat terpilih, banyak dah sekarang. Di Selangor, Kuala Lumpur ni, yang buka untuk i'tikaf. Duduk. Kalau boleh bawa siap-siap bantal, tilam, lembek, selimut ke apa yang patut, bawa. Sebab kita nak dapat peluang i'tikaf ni, dia kena duduk di masjid surau, dia tak boleh duduk di rumah. Nawaitu i'tikaf fi hadhil bait, tak ada. Dia fi hadhil masjid. Maka kena pergi cari. Ada pun masjid solat Jumaat, surau solat Jumaat, surau tak solat Jumaat, namanya madrasah balislah, tak apa, jalanlah. Jalan je. Kalau rasa boleh mampu pergi masjid, pergilah. Kalau tidak, pergi tempat yang orang diadakan solat di dalam ni. Masjid ni, dia tak disebut surau dalam hadis. Sebab zaman dulu pun masjid lah, sekarang pun masjid. Pergi Mekah, Madinah pun masjid. Kecil pun masjid, besar pun masjid. Masjid ni asal perkataan sajadah yasjudu. Sujud. Letak mim depan jadi isim makan. Bukan makan ni, makan tu tempat. Letak je jadi tempat orang solat. Maka semua yang tempat orang solat tu, dia kira masjid lah. Cuma kita dekat Malaysia je nama pelbagai. Kecil panggil surau, ada sikit panggil madrasah, ada panggil balik, macam-macam. Silakan, pergilah. Daripada tak pergi langsung. Baik. Jadi, duduk di situ, tidur di situ. Beza orang yang tidur di rumah. Saya kata tadi, dia solat tapi dia tidur dekat rumah. Dia tak dapat pahala i'tikaf. Ada punya i'tikaf di surau masjid tadi. Kalau pun dia tak bangun, dia dapat pahala i'tikaf free-free dapat. Berjalan free-free je. Tapi biasanya bila tidur di surau masjid ni, dia akan mudah sikit nak bangun. Orang berdehem pun dia dah bangun dah. Malu kan, nak tidur terbongkar. Air dia meleleh macam kat rumah tu, dia malu sikit. Sopan santun sikit tidur. Jadi, kalau orang nak gerak, kita pun sentuh 2-3 kali boleh bangun. Dekat rumah, ya Allah. Isteri goncang katil tu, tak bangun-bangun solat. Okay, bangun nak bersahur je. Dah siap ke sahur? Sahur dah siap ke? Jadi tidur di masjid memanglah tak selesa sangat tidur di masjid. Walaupun kapet memang pijak kaki tenggelam, dia kadang-kadang sikit badan ada sikit. Sebab dia straight, dia keras. Tapi tak apalah tu. Tu saya kata ni, ya istahidu, bersungguh-sungguh. Orang perempuan, ada orang perempuan atas ketidur. Orang perempuan masa ni dia cukup ada modal yang power dah. Yang biasa lelaki guna modal ni, dia sembang. Sembang kencang, pokok tumbang. Lalu lelaki cakap, orang lelaki ni boleh kahwin 4. Nampak macam mana? Allah dah takdirkan dah, terimalah. Ni biasa dia cakap. Sembang je, sembang tak berani pun. Orang perempuan boleh tukar lepas ni ayat tu. Bang, nak buat macam mana? Allah dah takdirkan dah orang lelaki yang keutamaan pergi i'tikaf. Terima je lah. Ni saya dah sediakan dah bantal, tilam semua tepi pintu. Silakan keluar, sila i'tikaf di surau masjid.
Orang perempuan kalau betul sayang suami, cintakan suami, halau dia keluar tidur di luar, tidur di masjid bukan tidur di luar. Kalau dia tidur di rumah, maka dia tak buat sunnah Nabi. Nabi tidur di masjid. Nabi buat full time. Kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Pergilah. Mudah tak tuan? Mudah je. Bezanya tidur di rumah tu empuk sikit, tilam, selimut, sedap sikit aircon direct kat kita. Pergilah tidurlah sekejap. Yastahidu, ingat balik. Yastahidu. Ambil satu perkataan ni buat balik. Nabi bersungguh-sungguh. Begitu keadaan Nabi. Tapi kita lebih kurang ni tak tahu hujung pangkal ke mana kita akhirat nanti. Kita tak bersungguh-sungguh buat lebih kurang. Tak apalah ustaz. Dah semayang tu, dah semayang terawih, dah niat tikar, okey lah. Degi lepak, minum-minum. Kemudian tak, benda tu boleh kemudian. Ramai orang kalau tanya nak syurga, semua nak syurga. Tak ada orang tak nak syurga. Tapi rasa-rasa ibadah yang kita buat tu cukup tak? Agak-agak layak tak? Allah nak bagi satu anugerah, pengampunan. Nak beri ampun, bukan senang. Bukan senang. Yang kita duk minta hari-hari ni pun, ya Allah ampunkan dosaku, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang itu pun boleh tentu Allah nak ampun. Tiba-tiba Allah nak bagi tawaran, hidupkan malam Ramadan, hidupkan bulan Ramadan, siang malam, maka diampunkan dosa-dosa terdahulu. Jaminan, ada jaminan sikit, ada garanti. Bayangkan kalau ada seorang raja, ni bayangkan. Dia nak bagi kita, kalau datang malam esok, mana-mana masjid, akan dia beri seorang satu jongkong emas. Apa jadi tuan? Dia jadi melempar ruah. Sesak. Sebab orang nampak ada nilaian nak dapat jongkong emas ni. Lalu tiba-tiba ada orang yang dia lalu di depan surau masjid. Dia tak buat peduli. Nampak dah orang bagi. Dia lalu je. Apa raja akan rasa? Raja akan murka. Dia marah. Sebab ada benda dan anugerah yang nak bagi, yang bernilai, orang lain tak boleh bagi. Tiba-tiba ada orang tak nak ambil. Dia murka. Maka Allah yang satu-satunya yang boleh beri keampunan pada kita, tak ada makhluk, tak ada kuasa lain, tak ada benda lain yang boleh bagi. Tiba-tiba kita buat tak boleh. Sedangkan kita perlu keampunan tu. Waktu-waktu biasa pun tak tahu bila Allah ampun. Tiba-tiba nak bagi syarat, hidupkan malam, imarahkan malam tu. Tiba-tiba kita tidur kat rumah, kita lepak kedai mamak, kita buat tak peduli je. Dengar surah bukan tak dengar. Tahu ada orang buat qiyam tapi tak tahu apa perasaan. Pelik, pelik. Sebab itu kalau orang bagi brim, duduk di taman keramat, nak bagi brim kat sahabat berenang, dia pergi. Pergi sanggup naik kereta motor ke? Sebab nak dapat duit, nampak duit itu. Tapi ini lebih besar daripada bering. Tak termampu mana-mana kuasa negara ke, tak mampu. Allah je mampu. Maka usaha yang dah lepas, lepas dah. Dia tak boleh qada lah. Dia bukan macam solat je, tak boleh qada lah. Malam 25, 24, 23, 21 tak akan mundur. Tinggal ke depan. Malam 26, 27, 28, 29. Dijangka kita raya Ahad. Ini special sikit kita. Raya dia tahu bila. Jadi empat malam saja, empat malam. Tak lama kan? Masa berlalu dengan cepat. Tanda-tanda akhir zaman tu, waktu berlalu cepat. Sekarang 25 Ramadan dah. Masa macam baru je. Baru je puasa. Ya? Sekejap. Malam ni pun dah pukul 2 lebih lah. Dari 1:30. Sekejap lagi petang aku buka. Tolak tarawih. Sahur pula. Dah pergi kerja. Balik kerja. Cepat masa berlalu. 24 jam sama tapi rasa cepat. Cepat sangat. Tahun lepas rasa dah. Dah nak puasa. Dah puasa tahun ni, puasa lagi. Sekejap masa berlalu. Tanda akhir zaman. Maka kita lah. Kita buat, kita dapat. Orang lain tak buat, memang ada ajakan kawan-kawan, lepak, memang tang ujung-ujung ni lah nak puluh, jumpa reunion, nak berbuka sekejap. Masa ni lah. Tapi kau boleh nanti dulu. Tolak ke tepi. Tolak ke tepi. Ingat, yastahidu. Bersungguh-sungguh. Kalau betul kita nak pengampunan daripada Allah, kalau betul nak syurga, bukan senang. Bukan semua orang dapat. Sebab tu dirahsiakan. Bila Lailatul Qadar ni rahsia, tak tahu bila. Sebab benda tu special. Tak semua orang dapat. Kalau tahu, kalau tahu entah. Buat dekat padang bola pun tak cukup lagi semayang. Sebab orang datang. Sebab nampak kan jalan. Satu tak nampak, satu lagi tak tahu. Maka buatlah tiap-tiap malam. Orang perempuan. Perempuan macam mana pula ustaz? Orang perempuan ni dia ada kelonggaran sikit. Kalau tidak membawa fitnah,
Maknanya dia pergi tu, sekarang ni tempat sembahyang. Kalau dululah, zaman dulu tak ada tirai, open tempat pun tak macam sekarang. Jadi kalau dia boleh pergi untuk nak bawa anak-anak kecil, dia boleh siapkan urusan rumah tangga, makan sahur semua siap, ha, pergilah. Boleh, tak ada masalah. Tapi memang mengantuk sikit. Yalah, dah bangun pukul 3, bangun pukul 5, tak jadi apa tuan. Nak sembahyang pukul 5. Allahu Akbar, sembahyang witir pun dah habis masa. Nak bersahur lagi, 5 suku nak bersahur. Ada tempat disediakan pula sahur berbuka untuk iktikaf ni. Walaupun dia tak ada tulis nama, free, siapa nak makan-makan. Dah banyak kemudahan, cukup banyak. Kalau pergi UAE mungkin kena bayar sikit sebab dia masjid universiti, tak sama macam masjid biasa. Masjid biasa memang makan free. Saya baru tahu. Saya ingat kena bayar. Jadi UAE ni dia happening sikit. Siapa yang pernah pergi umrah Ramadan, di sana dia rasa keadaan tu sikit. Satu, sebab foreigner ramai. Campur ramai bangsa. Yang kedua, imam dia pun sembahyang, baca bacaan tu sedap sikit, bunyi Arab. Mungkin dia pun Arab ke. Punuk dia panjang, seronok dengan. Yang ketiga, sebab dengar budak-budak menangis. Ini dekat Masjid Haram Nabawi, ramai budak menangis. Adalah, feel tu ada. Orang berlempang, tidur, ramai kan. Kita pergi, kita akan rasa energi, rasa semangat nak itikaf. Kita tak pergi, dia tak terasa. Duduk di rumah. Singgah kedai, dia tak akan sampai, kata. Tak nyampai. Jadi, cuba-cubalah bawa start kereta, motor tu, cuba-cuba pergi. Cuba-cuba jenguk sikit. Ada orang tulis status, mengintai-intai masjid untuk itikaf. Intai masuk, orang yang intai balik, intai tu masuk. Banyak tu status Facebook ni, WhatsApp yang disebarkan. Ibadahlah sebelum akhir Ramadan, kelebihan satu per. Tulis tu banyak tapi belum tentu datang. Sebab tahap menulis tu ramai, yang datang tu tak apa penuh kan. Itikaf ni tak apa ramai. Memang masa kerja yang mengantuk. Buatlah kisahlah macam mana tu, nak tidur ke, nak belak macam mana, buatlah usaha pun. Awal Ramadan baru-baru ni, Champions League final. Real Madrid versus Juventus. Pukul 2.30 pagi dia tahu terpacak depan TV. Ngantuk, penat dia rapat ke subuh. Tapi pergi juga tengok. Sebab dia suka, dia minat benda tu. Bersungguh-sungguh nak pergi tengok. Ya istihidun, li istihadu, kurratu qadam. Sungguh-sungguh nak pergi tengok perlawanan bola sepak. Usaha dia, carilah. Kalau rumah tak ada astro, pergi rumah kawan ke kedai mamak ke, usaha. Letak semua kalau kopi jantan, kopi duda, semua ada. Bersungguh-sungguh tadi. Usaha dia. Sekarang ni, bersungguh-sungguhlah nak kejar. Yang itu kalau tak huru Nabi sebut. Kejar, carilah. Nabi dah pesan, Nabi dah buat. Tiba-tiba kita buat tak peduli. Sedangkan kita nak syafaat Nabi. Kita nak Nabi kenal kita akhirat besok, tapi sunnah tak buat. Kita buat yang dia seronok je. Abad kahwin lebih, kahwin 2-3 yang tu dia nak. Tapi yang ni itikaf samalah sunnah dia. Sama je. Cuma dia datang setahun sekali. Yang ni ramai orang lihat nak buat, susah nak buat. Sedangkan semua orang boleh buat. Hari kerja, nanti kalau cuti, ada orang cuti besok, Jumaat, pergilah, lebihkan masa sikit. Hari Sabtu tu, last day tu. Mungkin last day. Lebihkan masa sikit. Lepas subuh tak ada buat apa dah, duduklah sampai zuhur. Kalau tidak ada kerja keluar, kena bersiap. Lepas zuhur, duduk sekejap sampai asar. Kalau tidak lepas asar, duduk sampai maghrib. Lebihkan masa. Cari peluang. Nak tidur ke nak duduk. Duduk niat intikah dalam tu. Dapat pahala. Jadi, bila mana Ramadan berlalu ni, kita tak tahu dia kembali ke tidak. Kalau kita tahu tak apa, tak apa. Next Ramadan kita pulun, Ustaz. Tak masalahnya, bukan next Ramadan. 1.45 nanti pun tak tahu hidup ke tidak. 1.37 ni pun tak tahu. Jadi, bila kita nak buat dan bila nak start? Dah kena start lah. Balik lepas ni pergi fikir, cari mana masjid dekat dengan rumah ke. Senang nak balik, nak sahur di rumah kalau tak selesa makan dekat sana. Cari lah, usaha lah. Beritahu ya, abang nak pergi itikaf, betul abang nak pergi itikaf. Dia bukan nak lepak kat luar. Dah mentang-mentang dapat green light daripada segi dia, dia pun meninggal tempat lain. Jangan, pergilah terus. Duduk sekejap kan. Ketepikan kejap urusannya, ketepikan. 365 hari, tolak sebulan, tolak lagi 10 hari, ni pulun sikit lah. Waktu pukul 2-3 pagi, email tak masuk kan. WhatsApp pun orang tak apa-apa gosip sangat. Letak tepi lah, tak payah tengok lah. Tak perlu tengok lah, kalau tidak tak berhenti.
Jadi masa itulah fokus kita tenang-tenang kan. Kita nak mengada Allah, nak minta. Nabi ni Aisyah sebut, Nabi merintih. Merintih. Maksudnya bersungguh-sungguh Nabi minta doa menangis. Kita banyak masalah. Kita pun buat masalah pun banyak. Kita pun banyak masalah. Orang berdengki dengan kita, orang fitnah kita. Orang kata kita, macam-macam orang buat pada kita, orang zalim kita. Pada Allah lah nak mengadu. Nak sebut nama orang tu ke, nak cerita apa benda remeh-temeh dengan Allah, ceritalah. Dengan manusia ni kadang kawan pun jadi fed up nak dengar. Kau ni tak habis-habis ni. Itu cerita lah orang. Betul lah dia kena tapi boring juga kawan tu dengar. Tak selesai masalah. Dengan Allah mengadulah. Mengadulah apa nama dia nak mengadu. Peluang kita ada, Nabi merintih, kita buat lebih kurang. Tak rasa apa-apa. Tuan-tuan, kalau tak boleh menangis, buat-buat bagi menangis. Usaha bagi menangis. Tak boleh menangis sebab kita tak boleh menangis. Menangis sebab tak boleh menangis. Ha, cuba buat. Patut kita bila minta ampun ni, kita minta saat keampunan kesalahan kita, kita terasa kita bersalah, kita menangis. Tapi sebab tak boleh menangis, menangis sebab tak boleh menangis. Sebab apa aku ni keras saya hati tak boleh menangis ni, ya Allah. Apa paksa diri menangis. Menangislah tuan. Jangan rasa kita ni macu, hati kering, saya memang orang tak jenis tak menangis lah. Tak ada. Nabi itulah orang yang paling hati kering, yang paling berani, paling semua dia. Tapi ada masa Nabi menangis. Dengan Allah, Nabi mengadap, Nabi menangis. Kata, dia nak menangis apa tuan? Dia tak ada dosa. Tapi Aisyah sebut, merintih. Menangis ni keluar mata, merintih ni maksud. Bersungguh-sungguh sekali lagi. Buat, jangan tak buat. Cerita tengah hari ni kering, air tekak. Tak boleh minum air, tuan balik tak buat. Penat je. Carilah masa, peluang. Bila orang buat iktikaf ni, dia penat. Air muka orang yang penat iktikaf, bangun malam dengan orang yang tak tahu apa sebab dia mengantuk pergi kerja, ada beza. Macam mana orang berpuasa, kita puasa penat kan? Tak makan, tak minum. Beza orang yang tak puasa tapi dia penat, ada beza muka dia. Cuba buat. Dia akan rasa kekuatan. Sebab tu kita nak kekuatan dalaman ni bukan dengan bacaan, apa-apa kadang-kadang yang kita nak kebal, kita nak kuat dalaman. Bukan dengan benda-benda tu. Solat malam kan? Salat malam dia ada kekuatan dalaman, dia akan datang kekuatan. Sebab tu kita tengok Nabi kita dengar Nabi ni kena dugaan, dibaling najis, Nabi ni orang kata orang fitnah, macam-macam. Tapi kita tak tahu sebalik dia itu, apa amalan Nabi, inilah dia. Solat malam, bagi Nabi solat malam ni wajib bagi Nabi. Kita sunat, sebab sunat yang tak buat, sebab sunat yang salah. Benda itulah yang akan membantu kita dalam luaran ni, nak menyadur ke, nak pakai pamoga ke apa, nak jaga kita, nak buatlah. Dalaman tu, itu dia cara. Dia akan datang kekuatan. Dengan zikir-zikir pun, kalau tengok maksurat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal aji wal kasal, wa'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Dah ajar daripada kita tuan. Minta jangan kita bersedih, jangan kita kecewa, jangan pemalas, jangan takut pada orang. Minta selesai hutang. Doa minta. Kita tak mampu dengan luaran ni, memang tak mampu. Nak ikutkan kita, luaran ni memang tak kuat kan? Tak kuat. Tak ada siapa pun. Tapi dalamannya akan menguatkan dengan cara tadi. Salat malam, kita berzikir, minta pada Allah. Waktu kita seorang-seorang naik lift contoh, jalan seorang-seorang, kita buat apa? Sekarang buat apa? Menyanyi lah Ustaz. Satu hari di hari raya. Satu hari hari raya tu, bukan sekarang tu. Awal Ramadan baru ni dah dengar. Bingit dengar lagu. Stres juga tuan-tuan. Satu hari raya, tak raya-raya ni. Lagu raya ni, dia dah start memandang 15 Ramadan baru ni. Waktu 15 Syaban, ada dengar lagu puasa. Puasa ni, dia ujung-ujung je. Dekat-dekat nak puasa, malam pertama terawih baru nak sebab ucapan selamat menyambut Ramadan. Tapi raya ni, ya Allah. Tu depan. Selamat hari raya. Awal-awal Ramadan. Kan? Raya, ucapan. Ini kemudian letak tepi. Letak tepi dulu. Tetamu yang entah di mana tak sampai lagi. Kita tengah berhadapan dengan Ramadan. Dengan 4 malam lagi. Akhir Ramadan. Tiba-tiba kita buat tak beli. Kita keluar rumah pergi tunggu Syawal. Tak sampai lagi. Tak sampai lagi tetamu tu. Yang ada depan mata kita abaikan. Apa jadi? Apa dia panggil? Kita tak sopan, kita biadab dengan tetamu kita. Layan tetamu tu betul-betul, sungguh-sungguh layan. Nanti bila keluar tetamu tu, habis Ramadan pergi,
Sambutlah Syawal. Sambutlah, tak ada masalah. Katakan petang ni akhir, tunggu dulu. Nak hore-hore ke nak sakan nanti dulu. Maghrib, masuklah Syawal satu hari raya, nak bergembira-gembira. Dan dia beza. Beza orang yang jenis tak berapa banyak ibadah, tapi dia fikir, dia ada dua orang. Ahlul Aid, Ahlul Ibadah. Ahlul Aid ini orang yang dia fikir raya. Masuk Ramadan dia fikir countdown untuk raya. Dia siap baju raya, baju berapa lah, pagi, petang, nanti nak balik kampung ni. Makanan apa, langsir, nak tukar baru perabot, habis semua raya. Dalam kepala dia raya dia fikir. Maka bila sampai pagi raya, dia akan seronok, gembira satu macam. Beza dengan Ahlul Ibadah, dia fikir apa lagi ibadah aku boleh buat, apa benda yang aku belum buat, yang dah buat tu istiqamah, maintain. Maka bila sambut hari raya, dia gembira, tapi tak segembira yang tadi. Sebab dia memang bersedia nak sambut raya, dia seronok kan. Yang ni kita gembira, bila boleh gembira, perlu gembira. Tapi dalam keadaan Ramadan tetamu tu baru keluar je. Bayangkan kalau orang kita sayang baru keluar dari rumah, kita tengok dia sampai naik kereta hilang, sampai tak nampak asap lah, baru kita masuk rumah. Rindu pada dia, sayang, terkenang, kenangan. Kadang datang orang beri salam pun tak sedar, sebab tengah terbayang kata tamu kita baru pergi. Ni Ramadan juga nak pergi dah, nak meninggalkan, kita tahu tadi kita jumpa ke tidak. Tiba-tiba dia dah fikir yang lain. Tapi dalam Facebook ramai beribadah lah, bulan mulia yang barakah. Hashtag sayang Ramadan. Atau mana sayang Ramadan? Hot FM. Sayang juga dia Ramadan. Hashtag sayang Ramadan. Lepas tu pasang lagu. Di sana merindu, di sini menyampah. Tak ada guna tuan cakap. Hati-hati pun cakap. Kita di bulan Ramadan beribadah lah. Tapi tuan tak tutup aurat ni. Ni masalah hari ni. Kita boleh bercakap, boleh menulis, tapi tak buat, tak boleh tentu buat lagi. Kalau boleh buat, kita cakap, kita buat. Dia akan rasa kemanisan seronok tu, dia susah nak bagi tahu. Tapi dia akan datang keseronokan tu. Buat. Siapa buat dia rasa. Kena tengok orang yang kita kata tak apalah ustaz, orang pencen boleh. Tak pencen juga. Pagi tadi budak darjah 4, darjah 3. Dia tengok masuk budak ni apa hal dia maju di surau. Mak apa tak ada, 3 orang kawan. Ikutlah dia nak main-main melepak tak, dia duduklah. Dia tengok WhatsApp, dia tengok apa tah, dekat handphone main game ke. Dia tanya dia buat apa ni. Dia kata nak iktikaf. Ada bantal, beg semua siap dah tepi. 2 kali dah saya nampak. Kali ni pun saya tanya, kenapa nak iktikaf saja saya mak? Kenapa nak iktikaf? Antara apa dia jawab, nak dapat pahala. Saya tanya, mak apa mana? Mak apa tidur kat rumah. Bagus juga masa depan. Jadi tuan, datang dia akan rasa malu ke budak kecil. Dia pun saya tanya, tak pergi sekolah tu, pergi. Tapi dia bangun. Malang dia bangun, walaupun dia tak semayang sangat, dia penat, yalah, tapi dia bangun, dia usaha. Memang tidur, bukan dia pergi main, bukan huhara nak tarik langsir, nak melompat, tak. Memang dia pergi nak semayang. Jadi tak semestinya orang pencen je boleh buat. Ada orang bekerja, orang muda sekarang ramai lah. Kesedaran. Ada pun keletihan ke penat ke itu nombor 10 lah, tak usah fikir. Fikir, ni, apa yang kita akan buat, yang belum buat. Tibanya raya, maka beraya. Makanan lemang ke ketupat rendang ni bukan syarat sah sambut raya. Tak ada pun sebut mana-mana kitab, maka bila tibanya raya, syarat-syaratnya perlu adanya lemang, rendang, pakai baju baru. Tak ada sebut benda. Baju sunat je. Mampu pakai baju, tak mampu pakai baju biasa. Bersih macam biasa, tutup aurat pergi lah semayang. Ketupat, lemang, rendang, bahulu, ketupat, kuih lompat, puteri, rendang, berapa jadah. Ni kita menyusahkan kita. Nak bagi keripik pun tak apa. Goreng nugget, bagi hidang. Tak ada masalah pun. Tuntutan raya, bertakbir raya. Yukabbirullah, takbir raya. Solat air raya. Ziarah-muziarah itu benda baik. Kita keterlaluan menyusahkan diri kita. Kita memberatkan diri kita. Kita nanti menanggung. Susah lah. Kalau fikir semua, catering nak cari yang mana, ni langsir nak matching dengan baju, duit raya, penat kita memenatkan diri kita. Walau ini patut buat ni. Yang ini yang kalau nak penat, ya syaitah hidu ni, yang ni lah. Nak sungguh-sungguh yang ni. Kita tak. Kita ya syaitah hidu, li'idul fit. Bersungguh-sungguh sambut raya. Sungguh-sungguh. Walau raya sehari ni. Ramadan sebulan. Asyara awal Ramadan, 10 hari Ramadan, 10 hari.
kita buat tak peduli. Yang satu hari ni kita puluh. Bukan puluh sehari, sebulan. Tak cukup tambah tu dekat ini. Jadi, moga-moga Ramadan pada tahun ini berbeza dengan tahun-tahun sebelum. Biarlah kawan tu nak lepak, nak main bola, futsal, nak menyadur ke apa nanti. Lepas Ramadan sambung. Gi minta maaf, aku nak itikaf sekejap. Tak apalah apa dia nak kata, buat-buat alim ke, engkau macam aku. Terpulang dia. Terpulang, pergi. Kita asingkan. Dia itikaf ni, dia mengasingkan diri. Dia kena asingkan diri. Kalau sebutkan dalam kitab, dia meninggal kat urusan dunia. Dia macam berpeluh. Nabi duduk dalam gua Hira, dapat wahyu. Nabi berkhaluh. Nabi bersendirian. Ini mungkin tak sendiri ramai, tapi asingkan diri. Kalau boleh duduk kena-kena kawan-kawan dalam masjid tu pun, tak perlu nak buat halap kau nak menyembang, asingkan. Engkau aku. Buat ibadah masing-masing. Fokus. Nanti nak semayang. Ada jemaah, semayang-jemaah. Kalau tidak, semayang sendiri. Pulang. Rebut keluar. Kalau ahlu ibadah, dia rebut. Istihadu di ibadah. Kalau ahlu id, dia fikir nak raya. Jadi, moga-moga sedikit hanya disampaikan dapat kita amalkan. Gerak sama di keluarga, jangan tinggalkan. Bukan kita seorang nak syurga, keluarga semua, kalau boleh kita nak heret sama sekali, masuk ke dalam syurga Allah, pengampunan yang Allah janjikan. Ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Sebelum saya akhiri tazkirah tengah hari ini, macam biasalah tuan. Kami buka untuk dua sumbangan, dua orang. Dua tempat, dua entiti. Jadi bila dua ni kena banyak sikit. Satu daripada Ustaz Khairul yang saya gantikan tengah hari ni. Yang satu daripada saya sendiri. Daripada saya NGO Syabab, Syabab Care yang berpusat di Gombak. NGO kami dia bukan setakat di Malaysia, malah di Sabah Sarawak dan ada di Kemboja. Kita bantu malapetaka yang kena ujian musibah, kebakaran, yang sakit, yang asnaf, macam-macam kita buat. Dan keadaan terutama di Sabah, Sarawak, nanti kalau pergi pendalaman boleh tengok tahu macam mana nak sampaikan dakwah di sana. Dan kerja-kerja dakwah memang perlu banyak. Saya tahu tuan-tuan dah sedekah banyak, banyak ustaz-ustaz datang semua minta sumbangan. Tak apalah, dah bagi-bagi, nak bagi-bagi lagi. Orang yang dalam keadaan dia masuk syurga, digambarkan dia dapat, dia dapat dah ganjaran pahala, pahala bersedekah, dia dah dapat masuk syurga, nikmat dah. Dapat pahala sedekah, dia tengok pahala dia. Dia kata kalau boleh, macam ni lah kalau rupanya pahala tu, pahala sedekah. Kalau boleh berhidup lagi, nak sedekah banyak. Sebab seronoknya tengok ganjaran tu. Kalau dulu RM10, kalau tahu macam ni punya hebat, RM50 je. Dan orang yang dah mati, Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fa astaddaqa wa akum minas salihin. Kalau boleh kau lewatkan kematian aku, tangguh sekejap. Ini cerita masa depan, future, Quran cerita. Untuk dihidupkan buat apa? Dua benda. Pertama untuk bersedekah, kedua untuk buat amal soleh. Jadi kita masih lagi hidup dalam bulan Ramadan terutamanya. Banyak dah semangat-semangat, banyak dah silakan. Tak ada kurang, tak ada apa-apa pun orang yang bersedekah ni. Makin Allah tambahkan. Allah lipat ganda. Kawan saya pernah, ni saya pun pernah rasa, kawan pun pernah rasa. Kita pun setara level kita ni, sikit kita bagi. Bila sedekah ni tuan, dalam beg duit tu tak terasa kurang duit. Walau terasa dah keluar dah RM10 ke RM5 ke RM1. Tapi buka macam ada lagi, buka macam ada lagi. Ni memang Allah janji begitu. Saya sekali cuba bagi 50. 100. Jangan rasa menyesal tau, macam sesak nafas dada. Tersilap patut nak bagi RM1, saya bagi 50. Warna sama dekat-dekat. Tak pun selepas. Allah ganti, jangan bimbang. Gaji kita yang fix gaji tu pun Allah akan cukupkan. Itu bukan kerja kita. Kerja tu kerja Allah. Kerja kita sekadar kemampuan menyumbang. Jadi setakat itu saja yang saya nak sampaikan. Ustaz Saiful mana? Dan sebab lepas ni kita ada solat hajat. Ada Ustaz Saiful? Kalau tidak saya tutup terus. Boleh tengokkan Ustaz Saiful di belakang? Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang buruk datang daripada saya sendiri. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعلم. اللهم بلغنا ليلة القدر.
Allahumma ballighna laythal qadr. Allahumma ballighna laythal qadr. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.